Meskipun memang mereka itu makhluk gaib, ya kan? Mereka itu makhluk gaib. Dan kegaibannya malaikat ini melebihi kegaibannya jin. Ya. Maksudnya gimana? Jin itu makhluk gaib. Tapi kegaibannya jin tidak seperti kegaibannya malaikat. Buktinya apa? Karena kita merasakan keberadaan jin. Ya, kehadiran jin itu kadang masih bisa kita rasakan. Buktinya apa? Ah, itu ada yang kesurupan. Kita tahu ini bukan dia ini. Ngomongnya ngaco, pandangan matanya beda, perbuatannya. Oh, ini bukan dia. Berarti jin walaupun gaib tapi masih bisa nampak ketika ada yang kesurupan. Belum lagi ketika ada penampakan. Belum lagi kalau kita sendirian di tempat gelap atau dianggap angker. Kok tiba-tiba bulu kuduk merinding dia. Nah, ini karena merasa ada kehadiran dia. Apalagi kalau sudah ditiup. Ya. Tuh tambah merinding, ya kan? Apalagi kalau dia nyapa, ya? Siapa ini? Nggak ada siapa-siapa, tapi kalau yang sup, ya kadang dia jangan ganggu, ya? Awas kamu, kalau berani menampakkan diri saya tangkap kamu. Nah, harusnya berani, jangan malah ketakutan. Kalau dia nampakkan diri, kesempatan tangkap dia. Iya. Nah, ini menunjukkan apa? Jin itu gaib, tapi kegaibannya tidak seperti kegaiban malaikat. Ya. Malaikat itu benar-benar tidak kita rasakan. Iya. Pernah nggak merasakan keberadaan malaikat? Makanya di sini diingatkan, malaikat itu benar-benar ada, nyata, melihatmu dan mencatat semua yang kamu lakukan. Ya. Ini di surah Al-Fitr ayat yang ke-11, 10 dan 11. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Hadza shiratun mustaqim.